الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Ayat 57 sampai 80 surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Ayat ni dan ayat seterusnya ada berbagai tajuk yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang Dia cipta mempunyai hikmat. Dan akhir sekali Dia pesan, Dia seru kita supaya berdoa, minta, mohon perkara kebaikan dunia akhirat. Dia berjanji untuk nak terima doa permohonan permintaan. Ayat 57 ni, demi sesungguhnya menciptakan langit dan bumi dari tiada kepada ada lebih besar dan lebih menakjubkan daripada menciptakan manusia dan menghidupkannya semula sesudah mati. Ayat ni Allah Ta'ala rayak kepada kita kejadian langit dan bumi ataupun makhluk-makhluk yang besar adalah lebih, kalau kita kira ya, lebih payah. Tapi di sisi Allah tak ada payah, tak ada susah walaupun sikit. Tapi Allah buat bandingi kejadian manusia dengan kejadian langit dan bumi yang lebih besar daripada manusia adalah buat manusia ni mudah ya. Nak we hidup, nak we mati. Sebab ni kita kecek bahasa kita ni, kerongkaan besar-besar lagi Allah Ta'ala buat, tak ada susah payah ni. Ha, ni kecek bahasa kita ni, jangan sana ha Allah Ta'ala. Saya sebut kerongkaan saat ni. Nak ayat katanya kejadian langit, bumi, syurga, arasy lebih besar daripada kejadian manusia. Manusia kecil supaya sumuk. Payah kau Tuhan nak buat. Payah kau Tuhan nak mati, nak hidup semula. Oh, mudah ya. Ha, gitulah maksud dia. Akan tetapi kebanyakan manusia yang mengingkari hari kiamat tidak mengetahui. Ini Tuhan buat lagu tu siap-siap dah. Manusia hak pasal tidak beriman. Dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemuh 1555. Kaum kafir musyrik mengakui bahawa Allah Ta'ala yang menjadikan seluruh alam. Tetapi mereka tidak percaya bahawa manusia akan dihidupkan semula pada hari akhirat untuk menerima balasan. Dengan ini ditegaskan kepada mereka bahawa Allah yang berkuasa menciptakan alam langit dan bumi yang demikian besarnya sudah tentu berkuasa menghidupkan manusia yang telah mati pada hari akhirat kelak dan membalasnya. Mudah sangat nak perhidup semula manusia. Hak tak ada yang nak ada lagi mudah. Apa-apa lagi benda hak ada dah nak perhidup semula. Oh tu kau mudah lagi. Ha gitulah. Ayat yang ke-58. Allah buat soalan royak katanya tak sama. Tak sama ke apa tu? Dan sememangnya tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang celak. Ha ni. Benar jelas-jelas dah. Orang buta dengan orang celak sama tak? Maknanya orang hak duduk dalam iman dan orang duduk di dalam kufur sama tak? Ha gitulah.
Orang tahu dengan orang tak tahu sama tak? Memang semua benda hak terungkan kam tu dia tak sama belakang. Satu lagi tu saya tanya, dan juga tidak sama orang-orang yang beriman serta beramal soleh dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Sama tak? Memang tak sama. Meskipun hakikat ini jelas nyata. Orang tak ngaji boleh royak katanya tak sama. Tetapi sedikit sangat kamu beringat dan insaf. Tu henok situ. Sikit lah manusia yang reti sungguh-sungguh hakikatnya sebenar. Gapo dia imeh, gapo dia amal soleh, gapo dia kuat kafir dan gapo dia buat kejahatan yang berterusan. Masya Allah. Ini adalah manusia yang Allah jadikan sebagai makhluk yang penting. Ikilah sendiri, hei manusia, aku beri akal fikiran kepada kamu, tidak beri kepada makhluk-makhluk yang lain. Nate-nate Allah Ta'ala tak beri akal fikiran, tapi we otak manusia itu akal ada pada, hanya ada pada manusia. Tapi kalau sekiranya manusia tak guna akal, maka dia lebih sesak daripada menatal lagi. Itulah Allah royak qadilam ma tatadhakkarun, amat sedikit di kalangan kamu orang yang beringat dan insaf. Maknanya orang yang sedar. Banyak ke lalai. Ayat 59 Tuhan royak lagi, ha hubungi dengan hari kiamat, tapi manusia kebanyakannya tidak beriman. Iaitu sesungguhnya hari kiamat tetap akan datang. Tidak ada sebarang syok tentang kedatangannya. Benda ni benda hak masa depan belaka. Mula kejadian manusia sampai hari ni. Lepas tu sampai ke saat akhir yang dunia ada. Tuhan royak mutih dalam Quran hubungi dengan hari kiamat. Nak we manusia pakak percaya katanya benda ni adalah benda yang tetap akan berlaku. Tapi tu pun manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman akan hakikat itu. Hak tak percaya katanya ada hari kiamat, hak tu sekumpulan pula. Sekumpulan. Hak tak percaya, tak yakin ataupun duk berasa tahu tapi buat tak tahu ha hari kiamat. Ini boleh jadi kena ke atas orang-orang Islam kita sendiri. Yakin tak hari kiamat ada? Yakin. Ya, hari kiamat sikit lagi ni tempat balas manusia, hak buat baik, hak buat jahat. Yakin tak? Yakin. Tapi buat apa dia buat jahat juga? Tahu? Ha, tidak tahu. Yang jawab tahu. Ya yakin dah katanya ada kiamat. Lepas tu sikit lagi situ tepat balasan bagi setiap orang manusia gapo dia buat. Tak boleh nak kelik semula dah ke dunia. Tapi wak tak tahu gitu, wak tak reti, kadang-kadang terlupa, lalai. Ni bagi setengah-setengah orang Islam, apatah lagi orang-orang kafir. Wallahu a'lam lah, saya tak ada ngaji saksana tiap-tiap. Tak tahu katanya ugamo gapo katik hak percaya kepada hari kiamat dan tak percaya kepada hari kiamat. Yahudi Kristian ceraklah ya percaya serupa dengan kita orang Islam sebab Tuhan belaka. Tapi ugamo hak pasal timur di atas muka bumi ni, ugamo Sikh, Pram, Hindu, Put dan berbagai-bagai ugamo hak pasal semua tokong, semua kayu, semua batu, semua gotu bule bite dan sebagainya. Allah alam, kita tak tahu katanya ya percaya ke dak katanya berlaku hari kiamat. Patu hak risie dak royak katanya lok na lok na tu. Allah alam, saya tak faham ke tu katanya lok ni le lok na, kamu wa lok na ya mai thung gapo tu. Allah alam, hak ni kita tak tahu. Sebab tu kita orang Islam lebih baiknya kita sebut lok ni le akhirah. Akhirah ni cacin halo.
bukan berarti lok na yang setengah-setengah agama dak pahai. Nah. Wallahu alam, kita tak tahu. Bahasa orang putih, the day after. The day after. Artinya benda hok lepas daripada hari ini kalau dia kita terjemuh sute-sute, tapi maksudnya hari akhirat yang dia terjemuh the day after. Gitulah. Yang ke-10. Allah Taala firman supaya manusia berdoa. Lepas tu dia janji nak terima doa setiap kali permohonan yang orang berdoa sama ada akad tangi ataupun tak akad tangi. Tapi dia suruh doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman. Ani Tuhan royak kepada kita semua. Kum. Kum bukan arti bangun dak. Kum arti kamu. Wa qala rabbukum. Rabbukum tu situ. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku. Maknanya mintalah kamu dari aku ni, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Ha, ini dia janji selalu, astajib lakum. Kalau dia orang ngaji nahwu sharaf, dia tahu katanya, oh jumlah ni jumlah syarat dan jumlah jawab. Sebab tu kena baca astajib b bob mati situ. Ud'uni astajib lakum. Jumlah tu jumlah jawab kepada syarat. Hadd depe. Jadi yin yang daripada Allah Taala, yo mudoalah, mitaklah. Aku akan terima gapo hak mu mitak. Masya-Allah. Hak tu duduk di kita sendiri dahlah. Rajin tak rajin. Yakin tak yakin. Ceraklah kita orang Islam kita yakin. Tapi malah dengan rajin tu. Kadang-kadang peluang ada boleh berdoa seminit dua minit padah dah. Tapi duk berasa tu, tak apa eh. Tak apa eh. Ha tu. Hak duk buat tak apa, tak apa, tak apa. Hak tu dah. Nabi ada royak di dalam satu hadis sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya setiap permohonan, setiap doa tak lepas daripada tiga perkara. Yang pertama, mitok gapo Tuhan akan terima dan akan bui benda itulah. Yang kedua, mitok dia tak bui di dunia tapi dia bui di akhirat. Yang ketiga, mitok juga tapi dia bui benda lain. Ha tu. Dengan kita tak khabar katanya hak kita duk mitok. Duk mitok tanah. Tapi dia bui bini, bisa tu. Nak. Dia bui benda lain. Sebab apa? Kita kena skor baik katanya hak kita duk mitok. Hikmat sebalik daripada hak kita duk mitok, bak apa boleh dia tak bui benda tu. Tapi dia bui benda lain. Ha ni kita kena skor baik. Balik kita nanti mitok sudah. Nanti usaha sudah. Nak wi, nak jaya, nak apa? Hak tu hak urusan Allah. Bukan urusan kita hak tu. Sebab tu daripada hak ni astajib lakum ni, Tuhan dia janji nak perkenan ataupun nak kabul, nak terima gapo hak kita minta. Lepas tu dia rayak pula. Orang yang pasang takabur, lawe, tak sib doa, tak sib ibadat. Ha, cuba kita tengok pimpinan Ar-Rahman 155 ni. Setelah menerangkan tentang kebenaran hari kiamat, maka dengan ini Allah Ta'ala memerintahkan supaya umat manusia sentiasa berdoa dan beribadat kepadanya untuk kebaikan mereka di dunia dan akhirat. Ini sebagai rayak penjelasan. Allah pun royak di dalam akhir hak saya baca saat ini, iaitunya innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takabur daripada berdoa serta beribadat kepadaku. Ha ni tengok ni wi amarah dah lah. Orang tak sib doa malah ataupun orang apa sain tak sib ibadat langsung kepada Allah. Sebab doa-doa ni adalah ibadah.
Nabi sendiri royak di dalam hadis, doa adalah ibadat. Sebab tu masa kita berdoa kena jadi mung sungguh-sungguh. Jadi sungguh. Mung na mung cai kepada Allah Taala. Minta ya Allah terima, terima, terima ya Allah, ya Allah. Jangan hati lara. Sebab ada di dalam hadis yang Nabi katanya Allah tidak akan terima doa daripada orang hati yang lalai. Tuai dok doa tapi hati dok kira to mulut saja dok buat popek 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 popek. Hati tak ada dok nok, tak ada dok mung kepada benda tu dak. Sebab tu kita berdoa jadi khusyuk sungguh. Mitok mitok mitok. Ni Nabi ada royak ni. Saya ambil ni daripada hadis-hadis belaka. Nabi royak katanya apabila kamu dengar orang baca Quran dan orang berdoa dengan sungguh-sungguh. Baca Quran sungguh dan doa sungguh, tanda katanya Allah Ta'ala terima gapo dia baca, gapo dia minta. Lepas gitu kita mudah perhati, perhati diri kita sendiri dan perhati orang-orang. Kadang-kadang mata dok tengok kata galik, mulut saja dok bergerak apa-apa. Lepas tu apa tah lagi hodok kecek. Nah, kita pergi serata masjid balasoh situ sini tu imej dok doa, doa juga Rabbana, Rabbana, makmum duduk tanya, hei, hari ni pilih tuk nebek siapa ni? Siapa ni? Burung hari ni? Lagu mana? Masya Allah. Tua ada akak tanya. Duk kecek ha tuk nebek, kecek ha burung, kecek ha tu, kecek ha ni. Lagu ni ni lah. Boleh garanti, raprakan halu. Katanya Allah Ta'ala tak terima doa. Doa orang tu lah. Doa orang duk kecek. Cik-cik dah tak terima. Sebab Nabi jinjan di dalam hadis, Allah tidak akan terima doa orang hati lalai. Kita nak minta duit dengan orang, nak kecek dengan orang benda penting-penting. Oh, penting benar. Pergi ke rumah dia. Nak kecek sore sama sore benda penting. Tak ada duit boleh. 15 ribu rasa nak butir. Misal. Tengok penting benar kita kecek. Apatah lagi kita dengan Allah Ta'ala, minta benda yang penting-penting berlaku dalam hidup kita. Sebab tu, nah, setiap perkara yang kita dok pohon dok minta adalah perkara yang kita minta untuk diri kita sendiri. Nah, untuk umat dan sebagainya. Akhir sekali, nah, orang yang sombong takabur daripada berdoa serta beribadat kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Tengok, siapa setara tu akibat dia tak molek bagi orang yang tak sib doa, tak sib ibadat. Orang yang takabur. Takabur, takabur ni maknanya orang angin, cong hong, ohang. Nah, gitulah. Dalam pimpinan Ar-Rahman, saya baca sikit dah. Walaupun masa dekat-dekat nak habis dah. 1557. Ibadat adalah satu-satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk membuktikan kepercayaannya kepada kebesaran, kemuliaan dan kekuasaan Allah serta melahirkan kesedarannya kepada kehinaan, kemiskinan dan kelemahan dirinya. Maka sesiapa sombong takabur daripada melakukan ibadat, bermakna ia berlaku sombong daripada mengakui kebesaran Tuhan dan kehinaan serta kelemahan dirinya. Ia tak sedar diri dia katanya. Dia ni siapa? Tuhan tu siapa? Itulah insyaAllah. Tajuk pun lak-lak ni yang ada di dalam ayat-ayat selepas daripada ni. Ha Tuhan ni, ha Tuhan ni. Banyak. Ini sebagai peringatan dan pengajaran kepada kita dan kita ambil nur cahaya hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala melalui al-Qurannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.